Hari ini kita lagi nyusurin irigasi sawah nih. Seperti biasa, nggak lengkap kalau tidak mencari sayuran liar untuk dimasak. Asalkan kita tahu, sebenarnya tidak sulit untuk mencari sayuran liar yang ada di sekitaran kita. Ini kalau di kampungku namanya sayuran eceng. Jika musim hujan, mereka banyak tumbuh secara liar di tempat-tempat basah dan biasanya berdampingan dengan padi. Nah, kalau ini nggak bisa dimakan karena daunnya sudah tua. Yang kita ambil daun yang paling muda seperti ini. Baru sebentar, udah dapat banyak aja deh. Siapkan apinya mana, Cuk? Siapkan api!